Bagaimana cara mendapatkan OVO Pay Later? Oke, saat ini OVO Pay Later baru tersedia untuk pengguna yang ada di daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung, dan Surabaya dengan umur itu minimal 6 bulan. Nah, kemarin ada yang nanya di Kediri, nanya di Kalimantan. Jadi teman-teman yang belum tercakup di area tersebut yang tadi saya sebutkan, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung, Surabaya, tidak bisa menggunakan layanan ini untuk sementara. Misalkan saya mau beli pulsa XL 087878501323, nominalnya saya pilih 25.000 dan saya beli. Nanti saya coba akan bayar menggunakan OVO Pay Later. Gunakan kode promo. Untuk pembayaran kode promo tidak bisa untuk OVO Pay Later ya. Jadi kode promo nggak berlaku untuk OVO Pay Later. Terus kemudian lanjut, saya akan diarahkan untuk menggunakan OVO Cash kalau misalnya ada saldonya. Tapi saya ingin mencoba menggunakan metode pembayaran baru yaitu menggunakan OVO Pay Later. Saya klik OVO Pay Later. Nih guys, tadi kan harganya 25.000, jadi 26.250 itu namanya biaya layanan atau fee. Kemarin ada yang bingung dan menanyakan, kalau misalkan tidak digunakan OVO Pay Later-nya apakah dapat biaya bulanan? Tidak guys, jadi kalau misalkan biaya bulanan atau biaya transaksi itu hanya dikenakan apabila melakukan transaksi. Kalau tidak ada transaksi, tidak ada biaya ya guys. Terus kemudian langsung bayar. Pilih metode verifikasi. Pilih metode di bawah ini untuk mendapatkan kode verifikasi. Saya pilih SMS. Jadi ini aman guys. Untuk melakukan pembayaran perlu namanya verifikasi. Ini verifikasi masuk. Jadi ini namanya kayak OTP lah untuk verifikasi. Jadi setiap transaksi harus ada verifikasinya. 161019. Mohon tunggu. Dan di sini sudah ada keterangan transaksi berhasil. Oke, pulsa Excel 0878. Ya, nih guys. Tadinya pulsa saya cuma 1.000 nih, sekarang jadi 26.000 guys. Lihat daftar transaksi. Oke, transaksi berhasil. Ini ya guys, nomor telepon, ini kode transaksinya, ini pembayarannya 26.250. Oke. Nah, di sini kan belum ada tagihan ya guys. Saya reload ya guys. Ini limit tersedia 5 juta. Coba saya reload. Ini langsung berkurang limitnya jadi 49.73.750. Periode transaksi 1 Mei sampai 25 Mei. Penggunaan OVO Pay Later untuk pembelian dari Tokopedia dengan nomor pembayaran pulsa. Nah, ini. Oke, coba saya klik atau kita langsung masuk ke cek tagihan. Isi ulang 25.000 berhasil guys. Oke, cek tagihannya guys nih. Tagihan Anda telah lunas. Wow. Ini berarti laporannya belum masuk guys. Nanti laporannya masuk tanggal 27 guys. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Thank you. Bye bye.